Barakah ni ada sabit dalam Islam. Apa barakah? Barakah dalam bab lugah ziyadah. Ziyadatul khair, menambah kebaikan. Subur itu di dalam bahasa. Ada pun dalam istilah yang telah dihuraikan oleh para ulama, tarikh berkah itu subutul khairil ilahi fi syai'i. Sabit berkah khabasa Tuhan di suatu. Kadang-kadang berkah tu ada di kampung, kadang-kadang berkah tu ada di nasi, kadang-kadang berkah tu ada di pakaian, kadang-kadang berkah tu ada di satu orang. Ah, tu berkah. Pasal berkah ada. Habis tu ketika Nabi makan nasi, Nabi ambil habis hak dalam pinggan dan Nabi jilat pula telunjuk dia. Ah, ni kena jaga jilat ni pun. Kalau tak payah orang tak tahu, jadi masalah. Tak itu lah. Padahal jilat ni sunnah, tapi kalau buat tak kena, jadi masalah. Tak itu lah. Dapat orang tak kena sunnah, kita kena beringat. Lama kata, oh Allah hak demoni ke Allah. Kau tak temu apa ni. Tak itu kan? Golek-golek. Kalau orang keluar dakwah, dia bahaya ni. Tak itu kan? Tapi kita ni, jaga mana tak itu kan? Ada seorang dua hari tu, tak itu kan? Ya gemek juga hak tu, tak itu kan? Tapi kalau orang keluar dakwah ni, dia temung hak ni ni. Kerana hadis sahih juga, Nabi manakala dia makan, sapu habis benda dalam pinggan dan dia jilat telunjuk dia. Sahabat tanya kata, "Gano Rasulullah begitu lalu ni?" Nabi kata, "Kerana berkat dia tak tahu kata hok mana. Habis tu makan wi habis." Pahaya di sini makna berkat tu ada di nasi. Kadang-kadang berkat tu ada di kampung. Kalau nak pergi kampung berkat, kita faham daripada ayat Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samawati wal. Kalau ahli kampung. Nih, kampung apa? Pengguci. Kampung Guci ni. Kalau nak pergi berkat kampung Guci ni, kena ada dua syarat. Amanu, kena beri iman yakin penuh kepada apa hak Nabi wayak. Dia panggil amanu, hak sakok pauk dengan hati bak pegangi. Patu tak cukup iman saja, kena watakau, takut kepada Allah. Baru Tuhan lepas berkat daripada langit turun ke kampung. Jadi kalau kita mau kepada kampung kita berkat, kena usaha ime kita, wi ime gi kampung dengan takwa. Ime kampung dengan takwa ni, ime lagu mana hak kampung dengan takwa ni? Oh, you masuk Islam dah. Tak ada. Lah kita tak waduk Islam ada. Kata-kata kita apa ni, kita tengok hak Malaysia kita ni, kata-kata yang masuk Islam tu bayar dulu, tak itu ya? Kata-kata tak bayar tunggu selalu, tak itu ya? Tapi sebentar lagi ni mau tak bayar, tak itu ya? Ya kena bayar juga, tapi tak mau bayar sepikar pun tak apa. Ya kena sunat bayar ni, kalau lewat sikit pun tak apa. Bahkan Islam ni setengah molek lewat. Bukan kata setiap waktu tu kena masuk semayah selalu kan. Pas itu malam ni ni tak bel lagi, tak itu ya? Pas itu nak wadu ke apa ni? pukul 10. Ya. Jadi pukul 10 tu boleh beradu.
tapi takut orang dengar ni tak gerak. Pasal balik orang mengajar, balik orang ceramah, balik orang apa ni muzakarah ni cerak tak tak gerak. Tapi kalau lama balik orang dengar ni lah tak gerak dulu. Faham tak? Lu faham tak apa? Lepas tu kita jangan ambil tinggi sangat lah, pukul 10 tak itu kan? Kelaksa masa kan? Jadi tengah-tengah tu lah itu kan? Ni ingat molek ni. Jadi syarat rahmat, syarat nak wikapun ni berkat, kita kena usaha kita semua ada malam ni. Laki-laki perempuan kena imi kita sahih sebagai pegi ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, kena usaha wi imi kita ada takwa. Apa takwa? Ulama bui tarikh, imtisalul awamiri, buat apa yang Allah suruh. Hak Allah suruh dua benda. Nama wajib utuh mesti kena buat. Namun sunat kalau buat boleh pahala, kalau tinggal tidak berdosa tapi rugi. Siapa dia boleh buat wajib sepenuhnya, sunat sepenuhnya, ime dia ime taqwa. Dan satu juzuk lagi tarikh taqwa, wajatina bun nawahi, tinggal benda yang ditegah Allah. Dua kata juga hak Tuhan tegah. Satu, tegah putuh. Namu haram. Oh ni haram ni. Oh ni taklih ni. Yang kedua, tegah makruh. Lari makruh. Makruh pun Tuhan lari juga. Siapa dia boleh tinggal hak haram 100%? Siapa boleh tinggal hak makruh dengan bersih? Orang panggil takwa dia tinggi. Manakala iman ni ada takwa, maka Allah lepas barakah turun mari ke bumi. Jadi siapa dia mau kampung berkat, mukim berkat, negeri berkat, daerah berkat, usahalah iman kita wikacuh dengan takwa. Kalau ime tidak kacuh dengan takwa, berkat tak turun lagi. Upama kita kata, kita ada masjid dah ni, tapi orang dikeliling masjid ni tak mari semaya jemaah. Hak tak mari semaya jemaah tu, ime ada dah, tapi ime tak ada takwa. Tapi ada juga hak mari jemaah, mengorek dengan iso. Subuh, subuh pergi demo. Itu takwa dia tak penuh. Jadi kalau kita dengar malam ni pengajar Isra' dan Mi'raj ni, kita kena usaha dengan serumur ni. Wi ime kita tak apa ni, wi ime kita betul, yakin kita betul, patu wi ada takwa. Ime kita ada takwa ni lah dia panggil ime kita sahih dan ime kita betul. Dan orang takwa ni Allah ukar segala masa Allah dia. Manakala imi ada takwa, dan rezeki dia min haisula yattasi. Tu Quran sudah janji dah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa dia takut kepada Allah, Allah akan ukar segala masa Allah hidup dia. Kesulitan hidup dia tak ada kalau imi dia bersaing dengan takwa. Dan orang takwa inilah orang yang mulia di sisi Allah. Orang mulia di sisi Allah ialah orang bersifat dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu orang yang paling takut kepada Allah. Kalau itu, dari situlah kita kena usaha masing-masing. Nawi ime kita bersaing dengan takwa ialah kita kena lazim mengaji,
di masjid kita masing-masing. Jangan kita luar. Di celah kita kerja, jangan tinggal majlis mengaji. Di celah kita kerja, jangan tinggal majlis maya berjemaah. Siapa dia kerja ada amalan dua tu, maka kerja dia diberi berkat oleh Allah Subhanahu wa taala.